karena gua ada ikan ya, ikan cupang itu perpaduan antara lahir. Lahir itu dari ikan cupang blue rim di crossing dengan Hellboy. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi bersama gua di Y Gender. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton channel YouTube gua ya. Terima kasih semua ya. Batuk gua. Tidurnya kurang jadi batuk. Ya jadi ini sayang kalau dilewatkan ya. Karena gua ada ikan ya, ikan cupang itu perpaduan antara lahir. Lahir itu dari ikan cupang blue rim di crossing dengan Hellboy. Ya, Hellboy-nya ini yang sedikit-sedikit berbau pensi ya, kayak yang redhead terus badannya putih, terus ekor-ekornya itu merah juga gitu ya. Jadi yang Hellboy-Hellboy redhead gitu ya, seperti itu ya, bukan yang Hellboy yang merah semuanya gitu, bukan ya. Ya di sini seorang itu menyebutnya dengan sebutan flamingo. Wih, keren namanya flamingo ya. Ya jadi ikannya seperti apa, langsung aja kita simak videonya. Oke, jadi langsung aja kita ambil ikan-ikan ya. Ikannya tuh ini ikannya. Ya malam-malam ini gue bikin sengaja, gue lagi rajin aja gitu, apa namanya, bikin konten YouTube, lagi rajin, seneng aja gitu. Karena semakin gue bikin, kalian semua semakin suka dengan gue. Cie, suka? Enggak lah ya. Yang penting gue biar kalian itu rajin aja nonton channel YouTube gue gitu ya. Halo semuanya ya, jadi flamingo itu adalah anakan daripada blue rim dan Hellboy ya. Seperti apa ikannya, langsung aja kita ambil ikannya ya. Di sini sini ya. Ya seperti itu ikannya ya. Ya jadi ikannya itu seperti ini ya. Kalau kalian lihat ya, ini adalah masih dalam kategori fancy ya, masih dalam kategori fancy ya. Ikan ini itu tercipta dari blue rim di crossing dengan Hellboy. Hellboynya itu ya Hellboy-Hellboy fancy ya, Hellboy-Hellboy yang redhead ya, yang warna palanya merah dan badan itu masih tetap putih ya. Kalian pasti tahu lah ikan-ikan Hellboy-Hellboy yang masuk kategori fancy ya. Kalau diperhatikan di sini itu hampir sama dengan blue rim, yang cuman yang yang membuat perbedaannya itu di sirip-sirip atas sama bawahnya itu ada warna merah-merahnya, dan badannya pun agak sedikit ngeping gitu ya. Dasinya juga merah ya. Sirip bawah dan sirip atasnya dorsal anal itu putih merah gitu ya. Dan semu warna ngeping ya, kalau di siang hari itu warnanya ngeping di badannya gitu ya. Jadi kalau kalian pernah beli ikan kayak gini, yaitu mungkin salah satu si breedernya itu crossingan antara blue rim bisa jadi gitu, atau antara white scale atau fancy-fancy yang berbadan putih ya, silang dengan apa gitu ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Seperti halnya ikan ini, itu adalah ikan dari quina.beta.galeri ya, di daerah Jawa Barat ya. Menurut pengakuannya dia itu menyilangkan blue rim dengan Hellboy seperti itu.
dan jadinya seperti ini ya. Kemarin dia sempat mengeluarkan banyak dalam lelangannya bersama gua ya. Harga kalau nggak salah itu bervariasi setiap dia mengeluarkan gitu ya. Dari mulai yang jadinya sedikit kotor atau sampai ke bersih dengan cuma semu merah aja, itu yang sedikit agak mahal gitu ya. Harganya itu bisa jadi di ya, sekisar di sekisaran 60 hingga 250 gitu ya. Kalau yang gua perhatikan di lelangan gua ya, itu ternyata ini adalah banyak yang bilang hampir sama seperti Blue Rim gitu ya. Emang ya sih, ini indukannya itu dari Blue Rim dan Hellboy. Jadi warna-warna Blue Rimnya ada dan Hellboynya juga ada nih. Hellboynya Hellboy yang fancy ya, makanya tuh dasinya sama sirip-sirip itu kayak ikan-ikan fancy-fancy yang keluaran dari Hellboy seperti itu ya. Ya, jika lu mau punya ikan seperti ini, lu bisa hubungi aja nanti di deskripsi gua ada ya. Ada nama penjualnya, alamat, nomor WA dan juga nama Instagram ya. Jadi lu bisa langsung cap DM ke yang punya ikan ini. Ya, ikan ini kalau menurut gua keren juga sih buat hiasan ya. Keren juga ya. Karena sedikit unik ya. Ikannya kayak Blue Rim. Cuman tuh mulutnya merah, dasinya merah. Jadi ada hal tersendiri yang bikin kita tertarik gitu ya. Ini ikan masih muda ya, masih 3 bulan. Jadi gaya aktivitasnya itu masih geradak gitu, belum kalem. Masih muda gitu tuh. Seperti ini tuh ya, gaya geradaknya itu masih lincah banget gitu. Karena belum kita rawat dengan benar gitu. Jadi perilakunya masih kasar gitu. Kalau seandainya ikannya ngedoknya kalem gitu, pasti kita yang lihat enak gitu ya. Ya, jadi ini tinggal perlu perawatan aja seperti biasa lah, perawatan ya. Tinggal dirawat, rajin kasih makan, dilatih pakai tangan ini gitu ya. Terlama-lama juga dia kalem gitu ya. Ini karena habis baru naik dari botol, jadi tingkah lakunya geradak-geruduk seperti ini ya. Keunikannya itu dia itu tidak ada warna lain, tidak ada warna biru lain kecuali di ekornya sini ya. Nah, terus yang gue senengnya itu badannya putih tapi dasinya merah gitu. Dan di apa namanya, di siripnya juga sedikit berbau merah semu gitu ya, kalau hampir ke badan ya. Badannya itu kalau kena sinar matahari itu badannya sedikit ngeping gitu ya. Ya, ikan-ikan ini sebenarnya udah banyak ya, banyak yang gue perhatikan ya. Ikan-ikan marble fancy itu hampir seperti ini. Cuman biasanya yang seperti ini tuh gue lebih sukanya yang kepala botak. Jadi di kepalanya itu sedikit-sedikit botak ya, warna-warna apa namanya, merah-merah daging gitu, atau mungkin warna-warna merah redhead ya. Jadi seperti ikan whitescale gitu. Tapi ini orangnya itu, orang yang dagang itu menyebutnya dengan sebutan flamingo ya. Terserah yang dagang, karena dia yang punya ikan, dia nyetak ya, terserah dia ya. Yang penting intinya ini flamingo ini adalah anakan dari Blue Rim dan Hellboy seperti itu ya. Oke, jadi buat kalian yang senang sama ikan ini, langsung aja hubungi yang ada di deskripsi gue ya. Kebetulan dia ini baru apa namanya, baru saja sortir ikan-ikan ini ya. Jadi belum F1. Mungkin kalau ini digabungin lagi, di breed lagi sama yang sejenisnya dari silangan itu juga, dia menjadi F1, lebih mungkin gennya lebih kuat jadinya gitu, seperti itu. Oke ya, jadi nggak panjang lebar ya. Jadi gue cuma kasih tahu aja bahwa ini ikan sedikit unik menurut gue ya. Dilihatnya enak banget gitu
ya. Oke, mungkin sampai situ. Semoga kalian ini suka dengan video gue ini, ya. Semoga kalian paham dengan video ini, ya. Video ini tidak ada macam-macam, hanya untuk mereview ikan flamingo ini yang terlahir dari Blurin dan Hellboy. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cuma sampai situ video dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat lo, dan semoga video ini menjadi tontonan menarik buat lo, ya. Tetap semangat di ikan cupang, ya. Jangan kendor, ya. Tetap terus semangat di ikan cupang agar percupangan di Indonesia menjadi maju dan berkembang. Oke, salam cupang Indonesia.